Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Sekarang ini udah malam teman-teman, sekarang ini udah jam 11 malam dan aku mau makan malam. Tapi hari ini tuh katanya McD ngeluarin menu baru lagi. Katanya sih menu barunya ini ada sambal matanya teman-teman, makanya aku jadi penasaran. Dan gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja. Let's go! Semuanya, kali ini aku bikin video review menu baru McD lagi nih. Ya, lagi-lagi McD ngeluarin menu baru. Tapi pas banget dikeluarinya pas bulan Ramadan. Apakah lebih spesial dari menu-menu McD yang sebelumnya? Aku di sini pesen paket ayam kremes spesial sambal matah. Harganya sekitar 46 ribuan. Dan kalian kalau nggak mau telurnya, juga bisa pesen yang paket ayam kremes sambal matah aja. Nggak pakai spesial ya. Kalau nggak salah sekitar 40 ribuan. Aku udah penasaran banget sama sambal matahnya. Langsung aja kita cobain. Yuk! Oke teman-teman, jadi di sini aku udah pesen paket ayam spesial sambal matah. Paket ayam kremes spesial sambal matah. Kita bisa lihat ya, di sini isinya itu kalian bakal dapet seperti paket panas spesial biasa, tapi ayamnya di sini kalian bisa pilih ayam yang biasa atau ayam yang spicy. Nah, di sini aku pilih ayam yang spicy. Aku dapat yang bagian dada dan ini porsinya cukup besar ya. Kemudian di sini aku juga dapat nasi putih, telur dadar atau omelet. Di sini kita juga dikasih kremesan dalam bentuk cup seperti ini teman-teman. Nggak terlalu banyak sih kremesannya. Cuman ini kayak kremesan kita beli ayam kremes biasa di warung itu loh. Ya, yang spesial di sini adalah kita dapat sambal matah teman-teman. Nah, sambal matahnya seperti ini. Di kemasannya itu udah berminyak banget ya. Ini kita bisa lihat di pinggirnya nih minyak banget. Dan di sini aku minumnya pesen McFish yang baru, namanya McFish Kedondong. Kita langsung cobain aja yuk. Kita buka nasinya dulu ya. Dan aku mau tuang sambal matanya. Oke. Wow, lumayan banyak loh sambal matanya ternyata. Aku mau cobain sambal matanya dulu teman-teman. Yuk. Rasa bawangnya itu nggak terlalu ya kalau menurut aku dibanding sama sambal matah yang biasa aku makan di Bali. Karena aku sekarang ini di Bali, jadi aku bisa dibilang cukup sering makan ayam sambal matah teman-teman. Rasa bawangnya ya memang terasa, cuman nggak terlalu dominan ya. Kalian bisa lihat di sini tekstur sambal matahnya tuh agak benyek ya. Terus kemudian nih banyak potongan bawang yang putih ini, dan di sini juga ada potongan cabai teman-teman. Ini yang bikin pedes, warnanya agak kuning gelap gitu loh. Pedesnya juga nendang, rasa serinya juga kerasa banget. Bukan sambal matah yang spesial banget, tapi ini masih enak buat dimakan. Kita coba sama ayamnya, yuk. Aku pesen yang spicy dan kita campur sama sambalnya. Enak, enak banget. Sekarang kita coba sama telurnya, yuk. Kayak ada rasa asam-asamnya gitu loh teman-teman. Itu enak banget. Ada peresan dari air jeruk limau. Karena itu yang bikin rasa khas dari sambal matah. Aduh. Wah, salah nih kayaknya aku pesen ayamnya yang spicy. Mestinya pesen yang biasa aja kali ya. Ini ayamnya juga pedes sih. Swear, kalau kalian gak kuat pedes, mending ayamnya pesen yang biasa aja. Soalnya sambal matahnya itu udah lumayan pedes. So far dari semua menu McD yang pernah aku review, ini salah satu yang terbaik sih, salah satu yang paling enak. Selain ayam secuan yang kemarin ya, itu juga enak sih. Oke, kita cobain kremesannya yuk. Lebih keras teksturnya. Tapi soal rasa sih, rata-rata sama ya, kremesan emang mau gimana. Sekarang kita jadiin satu semua yuk. Ambil ayamnya, sambalnya, kremesannya. Enak. Ayam spicy McD ini udah pernah aku review teman-teman waktu pertama kali rilis. Jadi teman-teman yang penasaran buat rasanya ayam spicy McD, kalian bisa cek videonya di sini, oke? Oh iya, by the way, tadi aku sempat tanya di bawah teman-teman ke kasirnya, karena ini aku sama teman aku, dan teman aku tadi sempat tanya menu ayam secuannya masih ada atau enggak gitu. Tapi kata mbaknya, yang ayam secuan tuh sudah nggak ada ya mbak? Sudah nggak ada. Oh, diganti ini? Iya, diganti ini. Emang udah nggak ada secuan. Oh. Aku nggak tahu di tempat kalian sama atau enggak, tapi tadi di bawah kayak gitu sih. Ini ayam sama sambal matanya teman-teman. Ini enak sih, enak banget malah. Aku suka nih.
suka banget. Ayam spicy McD ini sebenarnya pedes banget sih teman-teman, cuman bikin nagih gitu loh. Nih ayamnya teman-teman. Terus kita koret ke sambal matahnya. A few moments later. Oke teman-teman, baru saja aku udah selesai makan. Nah, di sini minumnya aku pesan McFish kedondong. Diaduk dulu ya. Kalau McFish itu di bawahnya itu ada sirupnya teman-teman. Jadi kalian harus aduk dulu. Yuk minum. Gak ada rasa kedondongnya ya. Ini mah spread. Spread teman-teman. Sprite. Gak ada rasa kedondongnya sekali ini mah. Sprite. 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 Menurut kalian gimana guys? Sprite atau spread? Paket ayam kremes spesial sambal matah McD ini aku suka sih, enak. Walaupun sambal matahnya ya bukan yang sambal matah yang paling enak yang pernah makan, cuman masih bisa untuk dinikmati ya menurut aku. Dan cocok sama ayam spicy McD nya tadi. Kremesannya juga enak. Yang mengecewakan menurut aku ininya ya, McFish kedondongnya nih. Soalnya sama sekali nggak ada rasa kedondongnya teman-teman. Mungkin gitu aja untuk video kali ini teman-teman. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Nyalain juga loncengnya supaya kalian jadi yang pertama dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow akun Instagram aku @abnomatravel buat dapetin update-update seru lainnya dari aku. That's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye bye. Tonight, my dreams, you know that I can be with you, so I take my time. Are you ready for it? Hey! Let love is begin, ah, baby, let love is begin, let love is begin, let love is begin.